Pada kesempatan kali ini kita akan bahas sebuah soal. Di sini ada sebuah soal seekor tupai mula-mula berdiri di titik nol. Nah, tupai itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Nah, sekali melompat jauhnya adalah 3 satuan. Tupai telah melompat dan berada di titik 15 sebelah kiri nol. Nah, pertanyaannya itu pada titik berapa saat ini tupai berada, dan yang B adalah berapa kali tupai telah melompat. Nah, kita di sini akan membuat garis bilangan ya. Ini 0 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Nah, di sini itu tupainya berada di titik 0 ya. Di sini tupai. Nah, kemudian dia itu sekali melangkah itu adalah 3 satuan. Nah, dia itu berada di titik 15. Ya, kita tulis terlebih dahulu di sini angkanya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10, negatif 11, negatif 12, negatif 13, negatif 14, negatif 15. Ya. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, di sini dia itu berada di titik 15, berarti di sini ya. Titiknya dia di sini. Ada di titik 15 ya. Nah, kemudian titik 15-nya berada di sebelah kiri 0 ya. Berarti kan di sini ya. Jadi dia berada di negatif 15. Jadi di sini jawabannya adalah negatif 15. Nah, kemudian berapa kali tupai telah melompat yang B? Berarti di sini itu kita hitung ya. Sekali melompat dia kan 3 satuan ya. Jadi 1 2 3 ya. 1 2 3 berarti dia berada di sini. Kemudian 1, 2, 3. Kemudian dilompat lagi satuan di angka 6. Terus 3 lagi, 1, 2, 3. Dia berada di angka 9. Terus 1, 2, 3. Kemudian dia berada di angka 12. Nah, 1, 2, 3. Dia berada di angka 15. Berarti kalau kita hitung berapa kali dia lompatan, ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 kali ya. Nah, itulah jawabannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.